semua pimpinan kutub-kutub fraksi dengan pimpinan AKD terkait dengan surat presiden nomor 9 garing P tahun 2022 tertanggal 12 Januari tentang pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan dan penunjukan pelaksana tugas gubernur untuk masa jabatan 2018 sisa masa jabatan 2018-2023. Kemudian di kita rapat. Jadi sekarang ini sudah dalam tahap proses untuk kemudian kita akan tentu saja tahapan selanjutnya adalah kita akan lakukan paripurna. Kan ini atas surat presiden ini maka dewan harus melakukan paripurna mengumumkan kepada halayak bahwa sudah dilakukan pemberhentian tetap atas gubernur Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Selanjutnya kemudian kita juga umumkan bahwa akan ditunjuk, akan diusulkan kepada presiden melalui Mendagri Bapak Sudirman Sulaiman untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan sisa masa jabatan 2018-2023. Kapan paripurnanya itu, Pak? Paripurna itu kita laksanakan hari Senin. Nah, jadi ada dua hal yang berkembang di rapat konsultasi tadi. Jadi ini baru rapat konsultasi, insyaallah hari Senin nanti sebelum paripurna kita akan rapim. Yang berkembang itu pertama bahwa DPRD setuju untuk ini kita lakukan penunjukan dan pengusulan. Yang kedua, ya hampir semua pimpinan AKD dan kutub-kutub fraksi sepakat bahwa kita akan meminta di forum paripurna untuk segera pembentukan panitia khusus dalam rangka pengisian untuk pemilihan wakil gubernur. Jadi ini yang meminta ini karena kita rasa kita perlukan. Kenapa? Karena ya di samping amanat undang-undang, jadi itu pengisian wakil gubernur itu adalah amanat undang-undang bahwa sepanjang belum lewat 18 bulan masa jabatan itu harus di kita proses. Makanya bisa saja itu hari Senin akan ada nanti permintaan pembentukan pansus panitia khusus untuk pemilihan wakil gubernur. Soal kemudian tahapan itu dari partai pengusung apa semua ya itu soal lain.